lagi bersama saya JJ dalam acara Info Kursus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis keterampilan, yaitu keterampilan tata boga dalam episode Bagaimana Membuat Kue Putri Mandi. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang sudah sangat ahli di bidang tata boga ini. Langsung saja yuk kita ngomong sama narasumbernya. Chef, saya mau nanya nih, manfaat dan tujuan dari membuat kue putri mandi ini apa ya, Chef? Ya? Iya. Bisa dijelaskan buat pemirsa yang ada di rumah? Oke. Manfaatnya dan tujuannya adalah pertama, untuk meningkatkan, mengangkat kue-kue tradisional Indonesia lebih dikenal di seluruh Indonesia. Serta bisa melestarikannya, melestarikannya. Oke. Yang kedua, untuk bisa meningkatkan yaitu pelajaran kita terhadap kue-kue tradisional. Oke, ya. Makasih ya Chef ya. Nah pemirsa, tadi Anda sudah dengar penjelasan dari narasumber kita mengenai manfaat dan tujuan. Selanjutnya, apa yang harus kita siapkan untuk membuat kue putri mandi? Jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus.
Kursus pemirsa, dan masih bersama saya JJ dan narasumber kita yang kembali akan membahas bagaimana membuat kue putri mandi pada keterampilan tata boga ini. Kalau tadi narasumber kita sudah menjelaskan manfaat dan tujuan dari membuat kue putri mandi, sekarang kita tanya sama narasumbernya, alat dan bahan apa saja yang harus kita persiapkan untuk membuat kue ini? Alat-alatnya adalah, pertama adalah loyang untuk menyusun kue putri mandi tersebut, kemudian ada langseng untuk mengukus. Kemudian ada sendok untuk mengaduk, ya itu aja. Oh, kira-kira. Terus bahan-bahannya apa sih? Bahan-bahannya ada satu tepung sagu, kemudian tepung ketan, ada santan, ada gula, ada garam, ada air kapur cili, ada pewarna hijau sama pewarna merah. Oh gitu ya. Ada juga daun pandan. Ya. Sama yang ini adalah isi unti. Kelapa ya. Dari kelapa sama gula merah. Gula merah kita cairkan, kemudian udah cair kita masukkan kelapa, kita aduk sampai kental. Oh gitu ya. Oh. Alat dan bahan untuk membuat kue ini cukup gampang kita dapatkan ya. Oke. Terima kasih ya Chef ya. Nah pemirsa, sudah Anda catat alat maupun bahan yang harus kita persiapkan untuk membuat kue putri mandi ini? Selanjutnya, jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini narasumber kita akan kembali ke hadapan Anda. Tetap di Info Kursus.
masih setia bersama kami dalam acara kebanggaan kita, Info Kursus. Masih bersama saya JJ dan narasumber kami yang akan membahas bagaimana membuat kue putri mandi pada keterampilan tata boga ini. Nah Chef, ya. Tadi kan Chef sudah menjelaskan manfaat, tujuan, serta alat dan bahan yang harus kita persiapkan untuk membuat kue ini. Nah, pemirsa di rumah udah penasaran nih, pengen tahu bagaimana cara membuat kue ini nih Chef? Membuatnya adalah gampang sekali. Pertama-tama kita masukkan tepung kanji. Kemudian tepung ketan. Kemudian kita kasih garam. Garamnya secukupnya ya, saja secukupnya, ya. Kemudian kita aduk. Setelah ini tercampur rata, kemudian kita masukin air sedikit demi sedikit. Kita aduk. Jangan langsung dituang semua ya. Takutnya kelembekan. Menggumpal ya. Oh iya iya iya. Jadi dituangin sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit kita aduk. Agar bisa dibentuk bulat karnya. Oh iya. Iya. Kita aduk sampai kalis. Apa yang mesti dimasukin Chef? Ini ntar dibentuk bulat-bulat. Oh, dibentuk bulat-bulat iya, dulu. Kemudian kita dalamnya kita isi dengan isi bulat. Oh, putih. Gitu ya. Iya. Ini udah hampir kalis. Saya bantu Chef. Saya bantu ini siapkan tempat untuk membagi dua, satu kasih warna merah, satu kasih warna hijau. Oh gitu. Ini merah. Iya. Sedikit aja. Cukup. Ya, ini taruh biar warnanya jadi merah. Oh iya. Aduk. Dan yang satu bisa kasih warna hijau. Kurang masih bisa ditambah ya. Setelah ini bagus, kita siapkan loyang. Kita susun di sini aja sih. Iya. Kemudian ini kita bentuk bulat-bulat. Bulat-bulat, dalamnya kita isi unti. Kita bulatin, kita susun. Kita lapisin dengan daun pandan biar wangi. Kita selang-seling ya, naruhnya biar dia tidak cocok. Thank you.
sudah tersusun, kemudian kita kukus. Kita kukus ya. Ya. Air santan. Oh, harus disiram ya, air santan dulu baru dikukus. Sampai rata. Oh iya. Siram air santan. Sudah kita kukusin air santan, kemudian kita masukkan ke langseng. Kita kukus selama 30 menit. Oh iya. Oke, kita tunggu 35 menit. Kita rapi-rapiin. Ini sudah 35 menit. Sudah kompor sudah saya matiin. Kita angkat. Awas panas. Au. Ya. Panas, Chef. Kita angkat. Wow. Bagus banget kuenya, Chef. Iya. Wangi ya. Daun pandannya. Iya. Wangi daun pandannya ya, keluar ya, Chef ya. Sudah mateng. Oke. Di sini karena ini panas. Oke, makasih ya, Chef ya. Bagus banget kuenya, wangi dan harumnya itu harum wangi pandannya. Iya, keluar ya. Oke. Nah, pemirsa, sudah cukup jelas bukan bagaimana cara membuat kue putri mandi ini? Selanjutnya, jangan kemana-mana karena kami akan kembali ke hadapan Anda. Tetap di Info Kursus.
Anda masih setia bersama kami dalam acara kebanggaan kita, Info Kursus. Masih bersama saya JJ dan narasumber kita yang akan membahas bagaimana caranya membuat kue putri mandi. Nah, kalau tadi chef kita sudah menjelaskan bagaimana cara membuat kue putri mandi, saat ini kita akan bertanya langsung kepada chefnya tips dan trik yang harus kita perhatikan untuk membuat kue ini. Oke, tips dan trik untuk membuat kue ini agar bagus, pertama-tama harus adonannya benar-benar kalis ya. Oh gitu ya, chef. Kalis ya. Agar bisa dibentuk dengan bulat dan licin. Yang kedua, kita harus menggunakan pewarna yang pewarna makanan. Kenapa? Kita biar tidak membahayakan keluarga kita ataupun orang lain. Oh gitu ya. Ya. Oke, makasih ya chef atas penjelasannya. Kembali. Semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa kita yang ada di rumah. Oke. Nah pemirsa, seni masakan atau biasa yang disebut dengan tata boga sudah sangat akrab di telinga kita. Keterampilan jenis ini mempunyai masa depan yang cukup menjanjikan untuk perbaikan ekonomi bagi mereka yang mau mempelajarinya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai keterampilan tata boga dalam episode Membuat Kue Putri Mandi. Semoga informasi-informasi yang kami sampaikan tadi itu bisa bermanfaat bagi Anda yang sedang menyaksikan acara ini serta bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi Anda untuk mempelajarinya. Bagi Anda yang berminat dan ingin memperdalam keterampilan tata boga, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat, atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya JJ beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Info Kursus.